Dari segi prestasi, antara prestasi terbaik lah musim ni. Kita dominate, I think, the first 25-30 minutes sebelum Terengganu score. Mereka baik dari segi serangan mereka, quality mereka di hadapan kita tahu. But I think second half dapat reaksi yang sangat positif. KL City boleh katakan dominate the whole second half. Tapi at the end, football is about scoring goals. Satu-satunya tempat paling penting nampaknya, begitu banyak peluang lah, 5 to 6 solid chances. At least you got to score one or two. That's normal ratio. Tak berlaku, but I think what happens today is kita boleh ambil prestasi ini kat Terengganu. And it's all to play for second leg. 1-0 tu, I think it's normal in timbal balik. So I think the dressing room is positive with the performance. But obviously, as footballers and club, we want the result to favour us, but it didn't happen today. But I think we will bring that to Terengganu. Jadi selepas Terengganu beraksi dengan 10 pemain, adakah saya rasa KL telah melepaskan satu peluang yang cukup bermakna untuk sekurang-kurangnya menjaringkan satu gol lah untuk betul. Tetapi dalam bola sepak ada mengatakan kadang menentang 10 pemain lebih suka di 11 sebab automatik psikologi dari Terengganu players kan kena ambil beban dua orang. Saya rasa mereka lakukan tugas yang baik, tapi kita pun mempunyai sedikit setback apabila Ivan terpaksa dikeluarkan kerana kesakitan beberapa hari sebelum ni pun. Dan nampaknya apabila kita buat beberapa tukaran tu positif, tetapi saya rasa kalau kita nampak the last 20 minutes bila ada 10 orang tu, about 3-4 solid chances lah. Lalu depan gol, depan line, macam-macam lah ada kan. I think that is where I think the difference was. Kalau satu gol masuk mungkin boleh dapat dua, mungkin dapat lebih, tapi at the end there's no ifs in football. Ya, kita tak cukup bagus dari segi jaringan gol, tapi prestasi sangat baik. Jadi bila akan turun di hadapan penyokong lawan pula dan perlu mengejar defisit satu gol, adakah Stanley rasa tugas KL masih lagi 50-50 ataupun sebenarnya masih lagi boleh? Saya rasa satunya satu tempat yang bukan mudah. Ramai tahu bila bertandang ke Terengganu dengan 12 man mereka, penyokong mereka, mereka memastikan satu stadium yang digeruni. Tapi kita perlu kembali kepada perjalanan KL City pada musim ini. Kita ke Calcutta, Mohun Bagan, kita ke Ho Chi Minh, Vietnam, kita juga ke Uzbekistan, Jizak. Ketiga-tiga kita dapat kemenangan dengan all against all odds lah. So saya rasa jika pemain Liverpool City pada musim ini melihat away game sebagai satu benda yang sukar ataupun sesuatu yang tidak boleh dilakukan, kita tak akan sampai ke AFC Cup Final. So saya berharaplah pemain daripada bilik persalinan, jurulatih semua berada dalam momentum yang sama apabila kita bertandang ke tempat lawan, mempunyai energi yang sama, komitmen yang sama, psikologi yang sama untuk the next leg lah, timbal balik. Itu harapan saya lah. Okay, terima kasih Stanley. Thank you.